Bukan Salsadila, Satrio setubuh gadis di bawah umur. Beredar jika suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono, menyetubuhi seorang gadis di bawah umur. Gadis tersebut bukan anak tirinya Salsadila Juwita. Kabar tersebut mencuat di kanal YouTube familiar dengan judul Iis Dahlia Pasah, Satrio Setubuhi Gadis di Bawah Umur. Iis Dahlia ngamuk ke polisi, Devano malu. Dalam sampul video tersebut terlihat Devano dan Iis Dahlia, bagian tengah terdapat pasangan yang hanya mengenakan handuk. Kemudian di sebelah kanan ada seorang polisi. Adapun narasi yang tertulis dalam thumbnail video tersebut sebagai berikut. Satrio sembunyikan gadis di bawah umur, Iis Dahlia marah ke pihak polisi usai grebek Satrio. Temukan baju kerja Satrio Dewandono malu, Iis Dahlia teriak-teriak. Lantas benarkah klaim tersebut? Setelah dilakukan penelusuran, klaim Satrio Dewandono menyetubuhi seorang gadis di bawah umur merupakan berita tidak benar. Bahkan judul dengan apa yang disampaikan tidak selaras. Narator hanya membacakan artikel berita hoax yang diunggah media online linimasa.suara.com yang berjudul Cek Fakta, Satrio Dewandono setubuhi Salsadila berulang kali, Iis Dahlia nekat minta Devano turun tangan. Hingga akhir video tidak terdapat bukti valid jika Satrio Dewandono menyetubuhi seorang gadis di bawah umur. Berdasarkan penjelasan ini, klaim Satrio Dewandono menyetubuhi seorang gadis di bawah umur merupakan berita hoax dan menyesatkan.